Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahu ma'adim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan tetap sehat, bisa beraktivitas, bisa beribadah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar, yang masih berkesempitan rezeki mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita, para pejuang di garda depan yang sekarang sedang merawat saudara kita yang sedang sakit, para dokter, tim medis, senantiasa kita doakan. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT dan kesabaran. Dan yang telah meninggal, keluarga kita dan semuanya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah SWT. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan episode kali ini, dalam pertemuan kita, kajian kita akan membawakan tema tentang betapa pentingnya kita harus memakmurkan masjid. Kenapa kita harus memakmurkan masjid? Ini dengan harapan setelah ini yang masih belum semangat mudah-mudahan bisa semangat ke masjid, ke rumahnya Allah. Yang sudah semangat mudah-mudahan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Kami akan bawakan tafsirnya. Ini kita akan bawakan surat At-Taubah ayat 18 dan kami langsung merujuk pada tafsirnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Al-Hafidh Abil Fida Ismail bin Kathir Al-Qurshi Ad-Dimashq, atau yang kita kenal dengan Tafsir Ibnu Kathir. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah buat mu'alliful kitab, pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau dan juga guru-guru kita yang telah mengajari kita dari tidak tahu menjadi tahu, mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur keberkahan, yang telah meninggal mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawaji wa dhurriyyati wa khususan mu'alliful kitab Al-Qur'anil Azim bin Al-Qasir rahimahullah taala wa abana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina masyayikhina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita ambilkan di juz atau jilid yang kedua. Di sini ada 4 jilid. Surat At-Taubah ayat 18 halaman 410. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid Allah, innama ya'muru masajidallah. Kalimat innama ini lil khasr. Yang memakmurkan masjid Allah itu hanya siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama sholat, dan orang yang mendirikan sholat. Wa ata'az zakah, wa ata'az zakah yaitu mereka yang mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Mari kita pelajari bersama. Sebenarnya mungkin kita bingung antara masjid sama musola. Ada banyak istilah di negara kita. Ada istilah masjid, ada istilah musola. Itu dua-duanya bahasa Arab. Masjid itu
adalah dorob zaman, dorob makan, keterangan tempat yang berasal dari kata sajadah yang berarti sujud, berarti tempat sujud. Karena sujud ini yang paling esensi terhadap dia dalam sholat, maka masjid itu tempat sujud juga tempat sholat. Musholla ini juga dorob makan, keterangan tempat yang berasal dari kata sholat yang berarti sholat, berarti tempat sholat. Secara bahasa dua-duanya sama. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia nanti ada langgar, ada surau, itu nama-nama yang di Indonesia. Maka bagaimana kita biar tidak bingung membedakan? Sebenarnya sederhana dalam maroji-maroji yang ada, entah itu dari penjelasan para ulama atau kitab-kitab literatur yang ada. Setidaknya kami menggarisbawahi masjid sama musola yang dibedakan itu. Masjid yang dikatakan masjid adalah tempat yang sudah diwakafkan. Di situ ada sholat, didirikan sholat 5 waktu. Kemudian di situ ada imam tetapnya, ada imamnya. Ini akan dikategorikan sebagai masjid. Maka kemudian kalau tidak seperti itu, ataupun musola yang didirikan bukan di atas tanah wakaf dan tidak ada imam tetap, berarti kadang 5 waktu, kadang tidak, maka dengan sendirinya itu tidak dihukumi menjadi masjid. Maka jangan salah kaprah kalau terkadang kita, istilah kita, kalau masjid didirikan sholat Jumat di sana, musholat tidak, itu secara umum. Tapi setidaknya itu yang kita garis bawahi, bahwa masjid adalah tempat sholat yang di dalamnya dibangun atas atau di tanah wakaf yang sudah diwakafkan, dan di situ ada imam masjid, imam rawatib, sedangkan musola itu adalah tidak ada imam rawatibnya, kemudian tidak didirikan di tanah wakaf, jadi bisa nanti suatu saat bisa dibongkar dan mungkin bisa dijual oleh mereka yang pemiliknya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Maka biar kita tidak bingung antara masjid dan musola. Kalau sudah dikatakan masjid, maka dengan sendirinya di situ akan berlaku hukum sholat tahiyatul masjid. Di situ juga akan berlaku hukum ketika kita berada di dalamnya, yaitu untuk iktikaf dan seterusnya. Kita nggak melebar tentang masjid dan musola, tapi setidaknya bagaimana, apa keuntungan kita memakmurkan masjid. Kalimat memakmurkan ada dua versi, ada dua pemahaman. Memakmurkan secara fisik, memakmurkan secara aktivitas atau kegiatan yang di situ. Secara fisik membangun masjid. Secara batin, maka orang yang di situ, mereka-mereka yang datang untuk datang sholat jamaah, untuk menghidupkan, itu termasuk mereka-mereka yang memakmurkan masjid. Nah, apa fadilahnya? Kenapa kita harus memakmurkan masjid? Di sini banyak ditulis banyak hadis agar kita semakin yakin dan semakin kuat bahwa dengan datangnya kita ke masjid itu insya Allah tidak ada istilah rugi. Datangnya kita ke masjid itu insya Allah itu akan membawakan keberkahan tersendiri. Insya Allah. Di sini beliau Ibnu Katsir menukilkan ada sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Jika lo ada seseorang itu kebiasaan atau memiliki istiqomah kebiasaan datang ke masjid, maka saksikan bahwa dia itu adalah orang beriman. Berarti kalau kita memang benar-benar cinta pada masjid, hanya orang berimanlah insyaallah yang dikatakan cinta pada masjid. Maka innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang mau memakmurkan masjid. Karena dengan ada keyakinan pahala dari Allah, keyakinan ridhonya Allah, perintah Allah, maka orang beriman mesti akan menjalankan dan mesti akan mendatangi rumah Allah. Maka dalam hadis yang lain, di sini disebutkan An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ummarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah ahlunya Allah. Apa maksudnya? Mereka adalah orang yang memang benar-benar beriman kepada Allah. Hanya orang yang berimanlah yang mau datang ke masjid. Kenapa? Karena di sana dia akan mendapatkan ketenangan. Maka
Kalau kita lihat dalam kitab Lubabul Hadis, di sini ada bab khusus tentang masjid. Dinukilkan ada sebuah hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumahnya orang yang beriman. Maka tandanya baitun, tandanya rumah, maka orang beriman tersebut ketika datang di sana menemukan ketenangan. Ketika ada yang harus diperbaiki, maka seperti rumah kita, maka kita juga akan dengan segera untuk memperbaiki masjid itu biar nyaman, seperti sikap kita terhadap rumah kita. Ketika rumah kita bocor, ya kita perbaiki atapnya. Begitu juga dengan masjid, kita ciptakan senyaman mungkin keamanannya, kan semua kebersihannya, kesuciannya, seperti kita menjaga rumah kita. Maka kalau ada mereka yang mengaku orang beriman kemudian datang ke masjid kok tidak menentukan ketenangan, maka bahasa logika yang sangat sederhana, kalau ada logika sederhana itu ada ikan ditaruh di air, kok tidak tenang, maka ikan itu sudah enggak kerasan di air, maka ikan itu harus dikeluarkan dari air. Mau ngapain? Maka bahasa buyonannya itu berarti ikan harus digoreng, minta digoreng. Maka orang yang beriman itu aslinya ya harus tenang di rumahnya Allah. Ketika datang ke masjid, insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita keluar dari masjid masih belum tenang, maka kita koreksi diri kita. Berarti ada yang salah dari niat kita, ada yang salah dari keimanan kita. Maka dalam hadis yang lain, Allah memberikan pahala atau memberikan iming-iming yang luar biasa. Di sini disebutkan, idza aradallah biqaumin ahadan. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya di sini menukilkan hadis lagi, sesungguhnya jikalau Allah menginginkan pada suatu kaum musibah, bencana, nadhara ila ahlil masajid, maka Allah akan melihat bagaimana orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Fasarfa'an, kalau masjid itu rami, masjid di daerah itu rami, masjid di daerah itu makmur, jamaahnya juga banyak, maka fasarfa'an, maka adab musibah itu akan disingkirkan oleh Allah. Ini, maka dalam kondisi pandemi kayak gini, jangan jauh dari masjid, jangan tinggalkan masjid. Ini sebuah ikhtiar secara spiritual kita, satu untuk mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan inilah adalah imun, kekebalan tubuh yang luar biasa. Dan ketenangan itu dengan datang ke masjid. Tentunya kita harus mematuhi protokoler yang sudah ditetapkan oleh tim medis atau pemerintah kita. Alhamdulillah, sekarang masjid sudah dibuka dan kita sudah datang, bisa datang ke masjid. Dan datanglah, kalau ada istilah sekarang new normal life, maka kita yang belum datang ke masjid, silakan datang ke masjid. Yang sudah datang ke masjid, ramekan masjid dan istiqomahkan untuk datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita agar benar-benar musibah bencana disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, protokoler kesehatan tetap kita patuhi, kita bermasker, kita sebelumnya kemudian cuci tangan dengan sabun, atau bahkan anjuran, ada seorang dokter menganjurkan setiap kita sebelum wudu kita cuci tangannya, kita awali dengan sabun, membasuh dengan sabun. Insyaallah ini secara ikhtiar, secara medis. Kemudian sopnya juga direnggangkan, kita social distance di situ, kemudian bawa sajadah sendiri, kemudian kita pakai masker. Insyaallah lahir kita tenang dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, Ibnu Katsir dalam kitab ini juga menuliskan ada sebuah hadis qudsi. Apa bunyinya? Wa izzati wa jalali, dan demi keagungan dan kemuliaanku, dan demi kemuliaan dan keagunganku,
Kata Allah dalam hadis qudsi ini, ini la ahimu bi alil ardi adaban. Sejujurnya aku menginginkan bencana atau adab pada penduduk bumi itu. Fa idza nadartu ila ummari buyuti. Jadi ketika Allah mau menimpakan adab, Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Fa idza nadartu ila ummari buyuti wa ilal mutahabina fiyya. Yang kedua, yang dilihat oleh Allah, mereka yang mencintai karenaku, karena Allah. Wa ilal mustaghfirina bil ashar, mereka-mereka yang mau beristighfar ketika menjelang subuh atau waktu sahur. Maka kalau ada tiga-tiganya itu, saraftu dzalika anhu, maka aku akan memalingkan azab itu dari mereka. Tiga ini, orang yang memakmurkan masjid, orang yang saling mencintai karena Allah, yaitu mereka-mereka yang saling menasihati karena memang kebaikan, mencintai sama-sama taat kepada Allah, bukan atas tendensi lainnya. Kemudian orang yang mau beristighfar di tengah malam, orang yang beristighfar di sepertiga malam, atau orang yang beristighfar sebelum fajar atau ketika fajar. Insya Allah ini sebuah ikhtiar, dan janji Allah dalam hadis qudsi ini, Allah akan menyingkirkan azab itu. Apakah kita masih ragu untuk datang ke rumahnya Allah? Apakah kita masih ragu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjidnya Allah? Kita makmurkan masjid Allah. Kita makmurkan masjid Allah. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Tabrani, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah dari setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffalallahu liman kana al-masjidu baitau birruh warrahma waljawaz ala syurat ila ridwanillah ila jannah. Allah memberikan balasan bagi mereka yang menjadikan masjid itu memang benar-benar orang untuk beribadah kepada Allah, mereka-mereka yang memakmurkan masjid Allah. Jadi yang menganggap masjid itu seperti rumahnya sendiri. Apa balasan dari Allah? Yang pertama, Dia akan memberikan ketenangan. Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan kemampuan untuk melintas pada siratul mustaqim menuju ridhonya Allah dalam menggapai surga. Mereka yang menganggap dan mereka yang benar-benar melihat apa itu menjadikan masjid seperti rumahnya, kebersihannya seperti dia melihat rumahnya, kalau harus bersih, masjid juga harus bersih dan harus suci. Kalau rumahnya bagus, masjid harus lebih bagus. Dan memakmurkan masjid dengan ikut jamaah di dalamnya, insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk Umarul Masjid, orang-orang yang mau memakmurkan masjid, keluarga kita dan semuanya, sehingga negeri kita, masyarakat kita, kampung kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini secuil atau sekelumit mendawa barokah, manfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.